3. Senantiasa menjaga nama baik
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi yang berorientasi pada peningkatan kompetensi mahasiswa. Baik di bidang akademik maupun non akademik. Demikian pelantikan kita melakukan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin kepada para dekan dan pembina untuk satu bersama dengan mahasiswa kita, mohon naik dulu Pak Dekan.